Halo semuanya, selamat datang di channel Ubay Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara mengembalikan tema HP Redmi 13C seperti semula. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mengembalikan tema HP Redmi 13C ke awal. Nah, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk tema HP Redmi 13C saya ini di sini sudah saya ganti menggunakan tema yang gratis. Dan saya akan mengganti temanya ini menjadi tema defaultnya atau tema seperti awalnya. Nah, untuk caranya, di sini teman-teman kita langsung saja buka aplikasi tema. Kita cari terlebih dahulu aplikasi temanya, dan jika sudah kita buka aplikasi temanya, selanjutnya di bagian sini tinggal kita pilih saja bagian icon yang ada di pojok kanan bawah yang bundar ini, yang lingkaran. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman tinggal kita klik saja bagian tema, kita pilih tema yang atas. Nah, di bagian tema ini sudah ada beberapa pilihan tema, dan tema-tema yang ini adalah tema-tema yang pernah kita download atau pernah kita unduh secara gratis. Dan untuk mengembalikan temanya ke seperti semula, maka tinggal kita pilih saja bagian tema yang paling atas, yang ini. Nah, ini adalah tema dasar atau tema awal HP Redmi 13C-nya. Jika sudah dipilih, maka tinggal kita klik saja bagian terapkan. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah berhasil, di sini akan ada tulisan berhasil diterapkan. Kemudian tinggal kita kembali saja dan kita tunggu sampai proses memasang temanya selesai. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang untuk temanya sudah berhasil dipasang kembali, dan untuk tema standarnya seperti ini. Ini menandakan bahwa saya sudah berhasil mengembalikan tema HP Redmi 13C seperti semula. Oke teman-teman, itulah tadi tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubay Aulia.